Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Bang John mau mereview mobil yang di belakang Bang John ini, ya mobil Verosa yang kemarin kita modifikasi untuk interiornya. Jadi Bang John mau membahas spesifikasi dari mobil tersebut, jadi lebih lengkapnya itu interiornya ya. Untuk luarnya ini dari ownernya sendiri, ini sudah diganti velg dan ada perubahan adaptor, jadi karena ini ukuran bannya agak lebih lebar ya dari yang oringnya. Kalau nggak salah ring 20 ya, ring 20 untuk ukuran bannya itu sekitar 245 ring 20. Kalau untuk luarnya kurang lebih seperti itu. Nah untuk bodi ini belum diapa-apain ya, belum diapa-apain, masih orinya. Kebetulan kemarin ini mobil tuh baru dapat, jadi ini mobil cuman kita poles dan tambahkan sunroof. Nah, tambahkan sunroof. Untuk lampu luar kita tambahkan lampu HID seperti ini, lampu yang putih ya. Jadi enggak terlalu aneh-aneh, soalnya ini proyek bakal berlanjut soalnya. Jadi harusnya luarnya dulu sih kemarin, terus baru dalamnya. Tapi karena Mas Iqbal ini yang ownernya itu pinginnya dalamannya dulu ya, otomatis kemarin kita rombak dalamannya dulu. Oke, kita lihat dalamannya seperti apa yuk. Untuk pintu-pintu ini kita udah tambahkan alarm remote, terus central lock, terus satu lagi power window. Jadi kemarin yang mobilnya ini tuh belum dikasih ini ya, sekarang udah power window. Kemarin yang masih modal kita sekarang udah tambahkan power window ya, pada intinya untuk mempermudah dan dari Verosa sendiri ini. Jadi banyak banget ini yang kita detailing juga kita ganti. Untuk joknya kita pakai jok Recaro tapi yang medium, bukan yang ori banget, soalnya ini masih project bertahap karena kemarin juga kita ngerekor-rekor dudukannya. Nah, untuk penempatannya juga belum maksimal kayak kemarin, sekarang alhamdulillah udah nyaman, udah bisa maju mundur. Di mobil ini kita sudah tambahkan yang namanya sunroof. Nah seperti ini, mantap banget. Nah ini kita sudah tambahkan sunroof. Ini sunroof, untuk sunroof ini kita pakai punya mobil RB1. Jadi sunroof RB1 itu emang recommended buat mobil apapun ya. Dia emang agak sedikit gampang daripada punyanya Mazda. Itu kalau perbedaan sunroof RB1 dan Mazda, perbedaannya motornya di depan, tapi kalau RB1 dia di belakang, jadi lebih gampang untuk penataannya itu sunroof RB1. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke mana nih? Yang sini dulu. Oh ya, untuk dashboard kita kemarin udah tak pikir-pikir, kalau ini dibalut dengan kain Oscar warna merah, pinginnya sih seperti itu. Tapi karena kemarin itu kok agak sedikit rumit, terus kayaknya nggak awet, terus jahitannya tuh pasti kalau posisi dashboard karena ini apa ya,
karena ini tuh banyak melekukannya, jadi agak sedikit susah. Jadi rekomennya ya nanti paling enggak kalau pengen warnanya itu berubah, itu paling enggak kita cat dashboard, jadi itu akan lebih rapi dan lebih keren. Nah makanya kayak kemarin kok ini setelah kita bersih-bersih, kita detailing lagi, kita apa ya, bersih-bersih lagi, kok masih bagus ternyata. Makanya kita biarin dengan warna yang original, terus kita cuma rubah itu untuk penempatan head unit. Kalau kemarin itu di sebelah sini, kita sekarang rubah menjadi laci. Nah, jadi kita bikinin lagi nih ya, dari akrilik, terus ini buat laci, terus head unitnya kita pindah ke atas. Jadi seperti ini. Apa ya, kalau menurut saya tuh posisi yang seperti ini tuh enak ya, gampang lah pokoknya, apa ya, pas. Daripada di sini kan susah ngelihatnya kalau kita pengen lihat film atau kita pengen lihat musik yang ada videonya, itu kan agak sedikit kerepotan ya. Jadi paling efisien di sini juga dia dipandang jadi nggak wagu gitu loh. Soalnya apa? Karena posisinya masih lebih tinggian speedometernya, jadi masih wangun lah, dilihat masih enak gitu. Nah untuk selanjutnya kita juga balut juga ini stir. Sebenarnya ini stir ya kurang bagus sih, sebenarnya kurang masuk, tapi karena kemarin tuh kini waktunya mepet karena ini bulan Ramadan ya, jadi ini kan rencana pengen diganti pakai setir yang udah ada tombol ininya ya, volume untuk musik dan tombol lain-lain lah, pokoknya pengen diganti. Kalau enggak pakai punyanya Agya atau enggak punyanya Daihatsu lah, yang jelas satu merek dengan mobilnya. Tapi karena waktunya mepet kita balut dulu. Tapi ya enggak begitu jelek-jelek amat ya. Coba kalau ini apa ya, untuk setirnya itu yang kemarin tuh ini kan udah pecah-pecah, jadi ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Jadi kalau untuk balutannya sih rapi, cuma dasarannya karena ini apa ya, plastik apa-apa ya, bukan plastik, dalamnya tuh ada plastik, terus ini tuh susah banget nih kalau diratain tuh susah ya, seperti inilah, jadi kurang maksimal. Emang minusnya di sini tuh seperti itu. Terus untuk lain-lain, untuk plafon juga ini udah kita bikin semaksimal mungkin ya. Tadinya kan untuk Verosa kan plafonnya nggak seperti ini. Jadi kita rubah jadi seperti ini. Oke, kita bahas yang lain. Apa ya, untuk depan tuh belum selesai. Oh ya, untuk depan kita tambahkan lagi yang namanya lampu kolong. Itu warnanya merah seperti itu. Untuk tombol di sebelah sini. Oke, mana nih? Nah. Oke. Nah, ini posisi lampu. Ini bisa diredupin. Terus, nah gini. Bisa diredupin. Bisa diterangin. Kita cukup tekan aja, ini agak lama. Terus nah ini tombol ini udah layar sentuh ya, jadi tombol ini tuh tinggal dipencet aja agak sedikit lama, tek gitu. Kalau on gini tinggal sentuh, off tinggal gini, terus kalau mau diterangin atau dirubin tinggal kita tekan aja, jadi agak redup seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan ya, jadi seperti itu. Untuk AC-AC ini masih bagus semua ya, masih nyes. Terus untuk panel-panel yang kemarin tuh waduh buluk banget, termasuk ini panel-panel ini kita cat lagi, kita detailing lagi jadi seperti baru ya gitu. Nah terus kita bahas dari sini. Nah untuk ganda personel yang kita juga ganti, terus kita tambahkan juga konsol. Nah ini yang paling Bang John seneng ya, jadi kelihatan mobilnya tuh wih, keren banget. Jadi konsol ini kita bikinin lagi karena yang kemarin tuh dilihat tuh
kurang enak ya, kurang cakep lah, kita bikinin yang senada dari depan, dari dashboard. Jadi antara dashboard sama sampai belakang ini nyambung gitu loh, antara hitam merah, jadi apa ya, enak aja dilihat. Cuma ini ya masih kurang bagus ya, kalau posisinya gini tuh keren banget, udah keren. Is mantep pokoknya ini, rekomend banget lah, pokoknya rekomend. Ini desain pertama Bang John, mobil Verosa ya, tapi alhamdulillah sepertinya kok enak dilihat. Untuk konsolnya sendiri, ini Bang John nggak terlalu rame banget ya. Emang ini konsepnya lebih ke elegan. Terus apa ya, karena ini mobilnya tuh kotak-kotak, kita bikin agak sedikit tegas gitu loh, biar keren. Terus ada tombol-tombol di sini, termasuk ini. Di sini ada tombol sunroof. Nah, ini tombol sunroof. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tombol sunroof di sini. Terus di atasnya lagi ini ada tombol untuk lampu belakang. Sama dia sama tombol yang sebelah sini. Jadi mirip ya, ini cuma hidupin lampu sebelah sini. Nah, atas ini. Nah, keren. Wih, seperti itu. Dia juga bisa diredupin seperti ini. Juga bisa diterangin. Ih, keren banget, mantap pokoknya. Ih, rekomend pokoknya. Udah, jadi seperti itu. Ih, keren tapi ya, keren. Jadi tambah gimana gitu, serasa di mobil apa gitu. Ih, mantap jiwa. Untuk audionya kita ke depan lagi. Untuk head unitnya kita udah pakai head unit yang terbaru, yang jelas udah komplit ya. Untuk fasilitas dan kegunaannya juga udah lengkap banget ya, udah lengkap banget, udah cukup. Cukup keren lah. Kita bahas nanti untuk head unit yang ini. Soalnya ini udah paling cakep menurut saya, udah cakep, nanti kita lihat suaranya seperti apa. Jadi seperti itu. Untuk depan ini belum kita tambahkan pilar karena ya itu kembali lagi itu waktunya masih mepet ya, karena ini mau lebaran, mau diambil sama ownernya juga, terus kita paksain karena ini mau diambil dulu. Ya udah, nanti kapan-kapan aja. Oke, sekarang kita ke belakang. Oke, yuk kita ke belakang. Lewat mana nih? Oh, lihat sini. Untuk ke belakang, untuk pintu belakang itu kita lewatnya sebelah sini bisa. Kita tinggal lipet aja. Ini ada tuas sebelah sini, jadi kita tinggal lipet aja. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk belakang ini juga kita custom full semuanya. Jadi kemarin tuh Mas Iqbal dan ayah handanya, pokoknya dia kemarin pinginnya tuh belakang masih ada joknya, jadi seperti itu. Terus Bang John masih mikir-mikir karena ini kan apa ya, pengennya dibikin audio yang pokoknya yang keren, tapi tetap ada joknya. Aduh, kemarin Bang John agak sedikit bingung ya, aduh mau dikonsep gimana gitu. Terus soalnya kan penempatan-penempatan yang namanya power-power kan, aduh butuh tempat ya. Makanya Bang John kemarin, dari awal kemarin Bang John pertama kita bikin plafonnya dulu. Jadi Bang John kemarin tak masuk dulu ya. Jadi Bang John bikin plafonnya dulu kemarin untuk penempatan-penempatan antara ini apa tuh, vokal, terus power, terus udah itu paling. Ini di atas lampu-lampu kemarin Bang John kita ngastem atas sebelah sini dulu, karena project yang paling ribet itu atas ya, jadi agak sedikit susah lah. Soalnya kalau atas tuh emang bener-bener butuh pemikiran yang sangat detail. Terus posisi di atas tuh susah kalau di custom, kecuali di yang bawah-bawah ya, bikinnya lebih enteng.
Oke, jadi seperti itu. Untuk power bar channel kita taruh sebelah sini. Terus kita tambahkan vokal lagi di sebelah sini, kanan kiri. Kita ngejar suara yang benar-benar apa ya, detail. Terus ada suara, kalau misalnya kalau kalian pernah ke konser-konser musik itu, jadi suaranya seperti itu. Jadi halus kayak di mana gitu. Kita di tengah tapi suaranya tuh kayak di mana-mana ya. Itu penempatannya rekomend di sebelah atas seperti ini. Jadi seperti itu. Lanjut kita lihat mana lagi ya, banyak banget yang di custom. Oh ya, untuk sabuk pengaman atau seat belt ini kita tutup. Karena apa? Ya ini bukannya gimana-gimana ya, kita tutup antara kanan kiri, kita tutup akhirit, kita buatin seperti ini. Ini karena kita joknya udah diganti pakai jok Recaro, jadi nanti mungkin sabuk pengamannya jadi nempel di sebelah sini ya, karena ini udah ada tempatnya. Jadi seperti itu ya, seperti jok racing-racing ya. Untuk jok belakang ini udah lumayan ini ya, lumayan nyaman, soalnya ini di sini bisa muat untuk dua orang seperti ini masih ada satu lagi di sebelah sini. Dan sebelah kirinya kita ada tambahkan konsol dan cup holder. Jadi tambah nyaman ya, jadi tambah pokoknya gimana gitu. Pokoknya ya kalau misalnya ini pasangan suami istri sini, suami istri ini anak-anak, atau kita mau yang di belakang juga tetap keren, tetap oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk desainnya kita emang dibikin lebih simpel karena kita ngutamakan ruangan juga ya, jadi biar apa ya, tetap nyaman. Untuk selonjoran juga oke. Pokoknya keren lah, keren. Meskipun ini mobil itu sebenarnya sempit, mobil itu sempit, tapi tetap apa ya, tetap nyaman gitu loh. Dibikin tetap nyaman itu yang agak sedikit susah ya, seperti itu. Jadi prosesnya agak lumayan lama untuk mobil ini. Itu kemarin karena ini konsep baru, ya hampir memakan waktu 5 bulan. Tapi itu yuk juga nggak full, karena kita juga ada mikirin kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita bahas apa lagi? Oh ya, di sebelah kiri, yang sebelah kanan, untuk sebelah kanan ini kita tambahkan fast charging seperti ini. Oke. Jadi ini voltage meter, ini fast charging ada 2 slot. Jadi insya Allah ya nggak rebutan kalau 2 HP. Sama untuk kanan kiri kita samain biar adil ya. Cuma bedanya yang sebelah kanan itu ada fast charging, itu tok. Jadi seperti itu. Udah paling ini, ih tapi keren yo, keren yo. Ih keren. Ini juga ada tempat buat minum juga untuk cup holder-nya. Mantap. Desainnya kita bikin yang simpel tapi tetap ciamik gitu ya. Tetap keren, terus fungsional juga. Oke, kayaknya untuk yang di dalam kayaknya kita udah cukup ya. Kita bahas lagi luarnya. Yuk, kita keluar lagi. Bentar. Aduh. Ya, keluarnya gampang. Jadi kayak serasa di mobil ini ya, di mobil apa tuh? Spot 2 pintu ya. Oke, kita lihat luar. Yang belakang. Nah, wadidaw, wih, jadi tampilan belakang seperti ini guys, keren banget. Kita bikin yang simpel seolah-olah tuh nyatu ya, nyatu sama interior dalamnya. Oke, kita bahas dari audinya dulu. Untuk subwoofernya kita kasih yang 10 in, kita kasih 2. Untuk spesifikasinya itu ini udah lumayan bagus, meskipun ini merek Cina, tapi ini udah triple magnet, jadi keren. Nah, jadi seperti ini, mantap. Ini speknya udah mantap, SQ oke, SPL oke. Terus di sini kita tambahkan kapasitor.
yang 3 farad murni ya. Terus di sebelah sini ini ada lubang angin. Dan di sini ada aksesoris akrilik. Wih, keren banget. Jadi tambah gimana gitu. Wih, pokoknya cocok banget ini. Ini desainnya itu untuk kayak seperti ini tuh, seperti kalau kalian tahu tuh logo-logo apa ya, Saudara? Nah, betul, kalau kalian tahu itu kan paham audio tuh seperti logo-logo CL. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya sih kita nggak fokus ke logo itu ya. Nah, kita nggak sebut merek, tapi kita nyesuaiin dari lekukan-lekukan bodi luar. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau ini masih belum diganti ya, masih kemarin masih belum sempat ganti ya ini. Kita nyesuaiin lekukan ini. Nah, lekukan ini. Nah, seperti itu. Jadi biar nyatu sama bodi luar untuk interior dalam. Jadi tetap masih ada nyambung-nyambungnya gitu ya. Terus di sini juga kita tambahkan LED plasma. Jadi kalau malam biar ada efek-efek gimana gitu, biar ada efek, pokoknya keren lah. Kalau agak sedikit malam tuh ini keren banget, sumpah. Jadi ada nggak terlalu ramai banget, tapi mewah, asli mewah. Tinggal paling nanti kita tambahkan besi-besi krom di sini ya, tambah keren lagi nanti, tambah karo. Nah, untuk yang di sini ini bisa difungsikan buat apa ya, bagasi lah, meskipun kecil, meskipun nanti buat nanti kita naruh tas atau kita naruh apa ya, pokoknya barang-barang yang mungkin belanjaan lah dari pasar atau dari mall, kalian jalan-jalan itu bisa kita taruh di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Oke, wah, tampilannya dari belakang jadi seperti ini nih, keren banget. Pokoknya serasa di mobil apa ini. Jadi pengen nggak? Pengen teman-teman saya. Yang punya mobil TAF atau mobil Verosa nanti bisa merapat. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk power monoblock kita taruh di sebelah sini, di bawah jok. Nah ini, kita pakai yang monoblock untuk ngangkat dua subwoofer ya. Yang ini kita ngangkat untuk empat vokal. 1, 2, 3, terus 4 sebelah sana. Oke, pokoknya keren banget nih mobil. Pokoknya keren. Paling kalau mau lebih keren lagi, nanti setirnya diganti. Itu masih tambah keren lagi pokoknya. Jadi mantap lah, pokoknya mantap. Untuk dashboard untuk sementara ya warnanya ini aja. Karena ini juga udah cakep, juga udah nyambung sama kosong dalam ini. Mantap banget. Nah, oke, terus kita tambahkan lagi. Oh ya, ketinggalan. Kita tambahkan lampu lagi di bawah. Nih, kalau malam dia keren banget pokoknya. Semuanya penuh dengan lampu-lampu senja ya. Jadi tambah apa ya? Biar tambah romantis gitu. Mungkin kayaknya sekian dulu aja. Nah, oke, mungkin sekian dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video Bang John kali ini. Dan monggo kalau teman-teman semuanya mau tanya-tanya, monggo boleh tanya-tanya Bang John, atau mau ngasih saran, monggo bisa komen-komen di bawah. Nah, mungkin sekian dulu aja video Bang John kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.